Sering melihat sang ayah berlatih dan bertanding, ternyata membuat Naichila Salsabila Irawan, putri dari lifter andalan Indonesia Eko Yuli Irawan, mulai tertarik dan mencoba olahraga angkat besi. Meski baru sekedar main-main dan belum berlatih secara serius, kesuksesan sang ayah ternyata menjadi motivasi tersendiri bagi Cila yang belum genap berusia 9 tahun ini. Sendiri. Oh, sendiri. Kamu mau jadi kayak ayah gitu? Hmm. Kenapa sih, kan berat tuh? Gak apa-apa. Kenapa pengennya? Mau banyak duit. Angkat besi memang tak bisa dipisahkan dari sosok Eko Yuli Irawan. Bahkan Masita, sang istri yang dinikahi Eko sejak tahun 2010, juga merupakan seorang mantan atlet angkat besi nasional Indonesia. Meski memiliki latar belakang yang sama, Masita selalu tak bisa menutupi rasa tegangnya saat menonton suaminya bertanding. Termasuk saat Eko tampil di Olimpiade Tokyo 2020 kemarin. Malah justru lebih deg-degan kita ngelihat dia bertanding dibanding kita yang bertanding sendiri gitu loh kalau aku. Sampai dia bertanding pun aku nggak mau ngelihat. Kalau orang udah teriak, wah gitu, berarti kan wah kena nih gitu. Cuma kalau iya udah nggak berani ngelihat deh kalau dia tanding. Cuma bisa doain, mudah-mudahan dapat emas gitu kan. Deg-degan banget sih karena dia pengennya emas, tapi ternyata perak kan. Itu pun dia sampai minta maaf gitu. Cuma ya udahlah, kita di rumah nyabarin aja. Emang belum waktunya, belum rezekinya, kemudian gitu. Raihan 4 medali dari 4 olimpiade, mulai dari Olimpiade 2008 di Beijing hingga Olimpiade 2020 di Tokyo, adalah prestasi luar biasa yang ditorehkan Eko Yuli Irawan. Tapi bagi Masita, momen Eko meraih medali perunggu di Olimpiade London 2012 menjadi salah satu momen yang paling diingat. 2012 sih, Olimpiade kedua. Karena kan di situ posisinya kita kan ekonominya masih di bawah. Masih nggak kayak sekarang gitu loh mas, masih yang rumah yang kontrak, harapan kita ya di situ gitu loh. Kalau dia medali, ya alhamdulillah ekonomi kita terbantu kan. Tapi kalau nggak kan ya kita ngontrak lagi gitu kan. Ya segalanya sih, karena udah bisa merubah perekonomian kita gitu loh. Udah benar-benar merubah hidup lah, dari kita yang menengah bawah banget sampai sekarang alhamdulillah semua tercukupi gitu. Ngebantu banget. Kini terbayar sudah kerja keras Eko bagi keluarganya. Tak hanya materi, masa depan Eko juga menjadi lebih terjamin berkat statusnya sebagai pegawai negeri sipil yang juga didapat berkat prestasinya di angkat besi. Erlangga Wisnuaji, Softan Herdiagama, Bekasi, Jawa Barat.